السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama al ardo bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duha yang maha menata berkahi majlis ini. Karuniakan kepada kami niat yang lurus hanya semata karena engkau. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Tuntun kami dengan amal yang engkau terima. Ya Allah lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah hadirin. Asma Allah yang kita kaji kali ini adalah as -Sitir. Allah yang Maha menutupi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza jalla Hayyiyu Sitirun. Allah sesungguhnya Allah Azza Wajalla Maha menutupi, Maha malu Hayyiyun dan Maha menutupi lagi suka menutupi yuhibu sitro jadi Allah itu maha malu maha suka menutupi dan suka menutupi oleh karena itulah kita harus tahu ya silau ya Fah -fah. Allah yang menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah menutupi. Pertemuan ini terjadi karena Allah menutupi. Benar, kiri kanan, depan, belakang, tidak ada yang tahu. Siapa diri kita yang sebenarnya, termasuk mengapa Aa masih didengar saat ini karena Allah menutupi? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu semua rahasia, Allah tahu setiap lirikan mata, Allah tahu apa yang dalam pikiran, Allah tahu apapun yang kita lakukan dalam terang-terangan, dalam sembunyi-sembunyi, maka kita harus yakin sekali. Bahwa kita dihormati orang lain karena Allah Maha Menutupi. Benar, jawab atuh hadirin. Benar tidak? Suami ibu mau menikahi ibu karena ibu ditutupi aibnya oleh Allah. Benar, Bu, anak-anak ibu menghargai ibunya karena anak-anak tidak tahu kelakuan ibunya yang seluruhnya. Bandingkan penghinaan orang dengan kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah, mana yang lebih besar? Kalau kita dihina orang, sabar atau syukur? <tuh> Kalau kita dihina orang, sabar atau syukur? Ibu, ini dua-duanya disebutin. Salah satu sabar atau syukur sakit gigi sabar atau syukur untuk yang sakit sabar, yang tidak sakitnya syukur banyak sabarnya banyak syukurnya nah, dihina orang ketika kita mendengar penghinaan sabar. Tapi ketika kita mengetahui kehinaan kita yang ditutupi Allah, jadinya sabar atau syukur? Tuh si ibu itu si banyak omong, sabar atau syukur? Syukur, karena si ibu yang nyebut banyak omong tidak tahu bahwa ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak maksiat. Kita ini kalau dihina orang, Penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding dengan kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Benar? Tutup kita ada tiga sebetulnya yang membuat kita dihargai satu. Allah nutupin kita dengan kulit, kalau nggak ada kulitnya mah horor. Benar? Coba nggak ada kelopak mata saja sudah beda melihatnya ya. Yang kedua pikiran-pikiran kita ditutupi Orang lain tidak ada yang tahu pikiran kita Ibu kan tidak tahu yang di belakang ibu mikirin apa tentang ibu Ya, Saya Alhamdulillah tidak tahu pikiran jamaah tentang saya Kalau tahu pusing saya ini Iya kan? Kan yang hadir ke sini macam-macam niatnya Tapi aku tak perlu tahu Karena bukan urusanku dan yang ketiga yang ditutupi adalah aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi harus bagaimana? Kenapa Allah nutupin aib supaya tobat? Kalau kita tidak tidak segera tobat, kalau tidak salah Ibnu Umar yang menyampaikan dua yang terjadi, Allah ngebuka kalau dosa lagi, dosa lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, dibuka oleh Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Dengar kemarin yang mati minum oplosan, itu sangat bisa diduga dia sering maboknya. Karena kalau sekali dua kali, sangat boleh jadi Allah yang maha menutupi, tutupin. Seperti kita ini kan banyak dosa, ditutupi tapi karena mabok lagi, mabok lagi, buka, dan bahaya kedua adalah mati dalam keadaan melakukan maksiat, dan terjadi. Pernah dengar ada yang terbuka aibnya, digerebek, berzina? Nah itu sering tuh dia zina. Enggak, saya baru pertama kali. Ah, biasanya Allah maha, maha menutupi, ditunggu tobat. Tapi karena zina lagi, zina lagi, zina lagi, dan Allah pasti melihat ada nih bapak-bapak yang senangnya zina sama uh, mahasiswi. Dia pesen perempuan yang itu pas sampai di hotel, "Hei, Papa, ngapain ke sini?" Anaknya ternyata, anaknya sama. Allah aja mempertemukan. Aib, sama ada yang suami istri juga gitu Pak. Ada yang suaminya suka jajan, istrinya juga ternyata suka dijajanin. Pesen ketemu itu, "Loh, kamu ke sini jadi pesen istrinya." Oh, ini ini saya tidak dusta hadirin. Saya baca di artikelnya. Ini enggak kebetulan, ini Allah yang membuka semua. Senang video porno gini-gini gini, hilang HP-nya, rusak, diperbaiki, ketahuan, pasti tidak sekali. Itu korupsi lagi, korupsi lagi. Kalau Allah mau ngebuka, kasih tiang, ting. Saya cuma ngomongin tiang, hadirin. Hati-hati nih, kenapa jadi pada tegang begini kelihatan. Setiap kita melakukan dosa, pasti disaksikan oleh Allah. Pasti itu. ya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna ta Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak ada yang bohong, tidak ada yang bisa berbohong. Wah, dia pandai menyembunyikan aibnya, tidak ada yang pandai. Yang ada cuma satu saja. Allah masih menutupi. Kalau Allah mau membuka, tidak ada yang bisa mencegahnya. Makanya jangan suka ngebuka aib orang lain. Kalau kita membuka aib orang lain, jelas kita menantang Allah membuka aib kita sendiri. Kita harus jadi kuburan bagi aib orang lain. Jangan suka nanya, Pak, sama istri, mah, kamu dulu waktu SMA punya pacar enggak? Mau apa? Ya punya dong, Pak. Berapa? Ya sebulan satulah. lah dua belas dua belas kali tiga tiga enam tambah bonus lah jadi empat puluh ngapain aja ya standar aja jadi bapak kebagian apa sisanya bisa hancur stop kalau udah nikah stop jangan nanya nanya masa lalu mulai buka lembaran baru kalau sudah nikah jangan menyelidiki sudah minta saja apapun yang sudah dilakukan dan ditutupi Allah dihapuskan benar gak usah suka seladak selidik jelas pak ibu juga gak usah buka-buka hp suami mau apa pertama ibu gak tahu passwordnya yang kedua hp-nya juga banyak jangan, jangan, jangan ingin tahu wala tajas sasu jangan suka ngorek-ngorek Nanti dibuka aib kita. Benar, masih ingat pertanyaan yang lalu: bolehkah seorang istri membuka HP suami? Boleh atau tidak membuka HP suami? Tadi siapa yang jawab? Tergantung. Kalau disuruh oleh suami, bukalah dengan senang hati. Karena HP-nya juga kosong biasa. Ma, tolong bukakan HP. Maka membuka HP suami jadi amal soleh. Tapi kalau suami tidur pulas, gara-gara dikasih antimo oleh ibu, ibu ngendap-ngendap pelan-pelan. Mau apa? Emang selesai kalau kita berbuat begitu? Eh, hey, jawab. Coba yang berpengalaman, ngebuka HP suami, urusannya jadi beres atau nambah. coba yang jawab sih, beliau dibuka, jadi nambah. Kalau saya milih ya, mendingan tidak tahu kesalahan, tapi jadi tobat dan lebih baik dibanding saya tahu jadi marah dan urusan jadi nambah. Nah, habis suami saya banyak dosanya. Emang ibu enggak punya dosa? Jawab hadirin jangan ketawa. Nah, Dahlah. Maka barang siapa yang menutupi aib Allah akan menutupi aibnya dunia wal akhirat sampai di sampai di Hayomal kiamah nanti. Ustaz, ayat yang tadi surat سوره النور ايه 21 سوره النور ايه 21 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan Maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya akan tetapi Allah membersihkan siapa saja yang dia kehendaki Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Masya Allah Jadi nanti kalau ada yang memuji kita Kita ingat bahwa yang dipuji ini adalah topeng, cover Ya, jangan sampai kemakan oleh pujian orang sampai kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Oh ibu, ibu wanita soleha, wanita mulia, wanita teladan, itu kata orang. Dia tidak tahu siapa kita. Ibu harus tahu, ah saya sholat tidak khusyuk, ngaji juga enggak ngerti, sedekah saya pelit, saya sebetulnya hati saya masih busuk, masih banyak buruk sangka, sering pendengki. Orang muji kemana, kita ingat apa yang Allah tutupi. Insya Allah tidak akan jadi ujub. Juga, kalau kita dihina orang, ingat, oh ternyata Allah menakdirkan orang menghina saya untuk memberitahu betapa banyak yang Allah tutupi, bahwa saya dihina informasi dari Allah bahwa banyak sekali yang harus disyukuri karena Allah menutupi aib-aib. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati kalau dihina orang? <tuh> Gini hadirin, mumpung pertanyaannya sederhana, jawab: ya. "Kalau coba tafsirkan surat Al-Baqarah, terus diam, saya kan jadi paham. Mau tahu rahasianya supaya enggak sakit hati kalau dihina orang?" Dengar ya, kalau ada rahasia itu jangan suka ingin tahu. Mau tahu kuncinya? Boleh. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi karunia setiap saat kepada kita? Siapa yang menutupi aib? Siapa yang bisa menghapuskan dosa? Siapa yang bisa menenteramkan jiwa? Siapa yang bisa melapangkan urusan? Siapa yang bisa mengangkat derajat? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa memasukkan kita ke sorga? Oh. Kalau semua karunia hanya milik Allah, hanya dari Allah, apa urusan kita dengan mulut orang? Hah? Enggak ngepek, men. Jelas, men. Enggak ada apa-apanya mulut orang. Ha? Sok sekarang menghina saya semua. Enggak akan ngepek apapun juga. Rezeki bagi saya tetap sesuai dengan rencana Allah. Kemuliaan untuk saya tetap sesuai dengan takdir Allah. gak ada apa-apanya sama sekali. Makanya jangan suka sakit hati kalau ada yang menghina. Dan sebetulnya kita sakit hati bukan karena dihina, karena pengen dipuji. Karena pengen dihargai. Karena enggak jujur melihat diri, itu yang bikin sakit hati. Heh bodoh, tersinggung. Padahal kan bodoh asli. Oh iya kan? Ini saya suka lihat YouTube para ulama yang lain. Kerasa tuh bodohnya tuh diri saya. Ih, ulama yang lain mah nyebut dalil teh apal tempat-tempatnya. Kemarin Ustadz Adli Hidayat ke pesantren, ceramah. Hah? Kemarin saya udah ngerasa bodoh, pas denger tambah kerasa bodohnya. Jadi kalau ada yang mengatakan, Agim bodoh, Ih, baru tahu ya. Saya emang udah lama tahunya. Saya juga ngapalin hadirin, itu apal-apal paling begini keterampilan coba bacakan ayatnya yang di bawah begitu beliau yang baca kan efisien ya. <laughs> yang mana Ustaz surat apa surat, surat An-Nahl An ayat 5253 An-Nahl 5253 Fadal A'udhu billahi rajim وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر Dan miliknya lah meliputi segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan kepadanya lah segala ibadah dan ketaatan selama-lamanya Mengapa kamu takut kepada selain Allah Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan Maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan Surat An-Nahl 5253. An-Nahl 5253. Hafalkan ya. An-Nahl 5253. Di atas, di tengah atau di bawah itu? Di bawah. Di bawah gitu atau supaya apa? Terima kasih, Ustaz. Ayo ah, kalau ditakdirkan kita mendengar aib orang, itu ujian dari Allah jangan balas. Gimana ah, kalau orang ngebeberin aib kita? Gak apa-apa, pasti sedikit, tutupi aja. Apa kita perlu balas? Beberkan aib dia, mau apa? Mau apa? Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Mau apa? Sekolah tinggi-tinggi. Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau apa? Rajin ke pengajian, kalau kerjanya cuma niru keburukan orang yang kita tiru adalah sikap Rasulullah SAW Rasul menyuruh kita man satara musliman barang siapa yang menutup aib seorang muslim satarahullahu yaumal qiyamah Allah akan menutupi aibnya di yaumal qiyamah hadis sohih itu Bukhari dan Muslim sudah pokoknya kalau ada orang menghina beberkan diam semoga kalau perkataannya benar saya bisa tobat. Semoga kalau salah, semoga dia diampuni Allah. Selesai. Kamu ini gimana sih, mah? Jadi istri itu nggak benar, nggak pandai ngurus rumah tangga, cuman boros uang. Tenang. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan dengan perkataan Bapak, Allah mengampuni saya dan bisa memperbaiki diri. Gitu. Bu, saya tahu stok kata-kata ibu banyak, tapi diam. ya. Apalagi Ramadan. Pak, Bapak, sama kalau istri, Bapak teh apa sih? Enggak kayak suami orang. Suami orang mah baik, rapi. Ini Bapak mah kayak gitu. Jangan tuh nikah sama suami orang. Enggak. Maafkan Bu, insya Allah saya perbaiki. Gitu. Jangan panjang kalau ngomong tuh. Nanti lebih panjang jawaban istri, lebih capek. Ya. minta maaf yang tulus, berhenti. Jangan suka ngebalas, ngebukakan. Sing bener atau bu, ngurus rumah tangga, ayo bapak guys jadi bener rencan. Dah segitu aja cukup. Jawab cukup enggak? Sekarang bab kedua, bab tentang persiapan Ramadan ada rumus dalam hidup ini gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan itu udah rumus pak setiap orang yang sungguh-sungguh pasti persiapannya sungguh-sungguh lihatlah yang nikahnya serius persiapannya juga baik benar nggak mungkin ayo hey, mana bawa ke orang ayo hey, nikahin aja pasti nggak benar ya tidak mungkin lihat babat bibit bobot bebek bubut dilihat persiapan nikahnya yang baik ya suatu saat saya pernah melihat sebuah pernikahan maaf ini pengalaman di sebuah masjid kelihatan tidak ada persiapan ya pengantin masuk di mana ya duduknya duduk aja udah bingung sudah begitu pas mau ijab kabul udah resmi ternyata kabelnya pendek pak jadi ngaronyok bibir <laughs> bibir kau jadi tidak ada kehusuan kalau persiapannya matang persiapannya baik pelaksanaannya dengan izin Allah biasanya baik pertanyaannya kenapa sholat kita kurang khusyuk nah, persiapannya kita mah ke sholat itu coba yang mau pertemuan dengan gubernur, pertemuan dengan presiden, oh uh, persiapannya luar biasa, benar? Eh pertemuan dengan Allah cuek, weh, pakai celemek, begitu. pakai singlet, ngebetulin sajadah juga disepak, pakai plek gitu. Orang yang sholatnya khusus bisa dilihat dari wudhunya loh bu. Kalau wudhunya sudah tidak bagus, kecenderungan sholatnya tidak bagus. Kan Allah melihat kita lagi wudhu. Makanya kalau mau sholatnya khusyuk, persiapannya bagus. Wudhu airnya juga jangan berlebihan. Kalau udah berlebihan, nggak takut ke Allah kan? Berlebihan bukan perbuatan yang baik. Cukupnya hati-hati ya ibu-ibu yang rajin pakai make up, cenderung wudhunya nggak serius. Saya emang nggak pakai make up. Asa nggak nyunah begitu. Eh serius nih Pak, kalau sudah wudhu kakinya cuman begini itu nggak bagus. Yang benar tuh sampai sela-sela jarinya. Tidak semua orang wudhu mau membersihkan sela-sela jarinya. Ya. Yeah. Nah kalau wudhunya saja sudah acuh, pakai penampilannya juga apa adanya, lihat dari pakai sajadah aja tuh ya, bisa kelihatan. Orang yang bagus mah, uh sajadah tadi direpihin. kalau bisa pakai penghadap, ini sepak tuh, kecepok. Allah. Sebelum sholat juga, sebentar. Assalamualaikum. Enggak diberi nikmatnya sholat. Ciri-ciri itu. Kenapa sholat tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Pasti sholatnya tidak bagus. Kenapa ada yang sholat tetap korupsi? Pasti sholatnya jelek. Karena kalau sholatnya bagus, remnya pakem. Gimana remnya? Enggak pengen mau berbuat maksiatnya atau digagalkan. Allah kan menguasai setiap kejadian. Nah kenapa sholatnya enggak bagus? Persiapannya enggak bagus, satu persiapan ilmunya enggak bagus, ada orang yang sholat, enggak ngerti itu sampai sekarang bacaan sholat, padahal nangis pasti mikirin masalah. Allah, Akbar. Ah, ya Allah, 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 tidak nyambung tidak nyambung mata. air mata. Kenapa ketawanya nangis nangis, Mumpung menjelang mumpung menjelang Ramadan, persiapannya. bagus persiapannya, ya? sebetulnya para sahabat tuh enam bulan persiapan menapi robadon. Rasulullah tuh bulan Rajab kemudian sya'ban. nah sya'ban ini persiapan sekali Rasulullah tuh tidak ada Rasulullah saum sebanyak di bulan sya'ban ini hanya dianjurkan kalau sudah separuh dari sya'ban, yang jarang saum tidak boleh memaksakan diri saum sunnah dulu tetapi sebelumnya tuh pol Kecuali yang biasa Senin, Kemis atau Saum Daud, terus ini hari-hari terakhir ini ya, jadi shh, shh, Bu menghadapi Ramadan berapa hari lagi? Seminggu lagi ini harus persiapannya matang. Apa yang harus dipersiapkan? Satu, tolong ilmu ya, karena orang yang tidak tahu ilmunya pasti tidak akan beramal. Ilmu itu pemandu amal. Ilmu itu pupuk iman. Tidak cukup ceramah ini nih, tidak sangat tidak cukup. Harus ilmu yang lebih terstruktur. Beli bukunya atau lihat di YouTube sekarang, ya, atau datangi majelis yang penceramahnya betul-betul bisa menjelaskan terstruktur. Kalau saya sih sebetulnya belum termasuk ulama atau kiai. Saya memang mungkin pantasnya memang motivator lah ya, atau pendongeng mungkin asal belum pantas hadirin. Kenapa pakai sorban? Atau udah sayang sorban kalau enggak dipakai hadirin? <laughs> Cuk, banyak alasan. Begitulah hadirin sekalian. Dengar, belajar ya. Cari di YouTube tentang amalan Rasul di bulan Ramadan yang betul. Ilmunya tuh yang sahih, derajatnya tahu sehingga kita tidak ngarang. Tidak boleh nih kita Ramadan ngarang. Nanti cuma dapat lapar dan haus saja. Apa saja yang membatalkan harus yakin ya. Sekarang lebih mudah belajar karena buku ada di media juga demikian mudah kita dapatkan. Sama Bu. Saya juga biasa dulu berguru ke sana sini sekarang juga berusaha berguru tapi baca ada referensi dari berbagai ulama. Kalau ada perbedaan pendapat jangan marah. Baca lagi rujukan yang paling nyambung yang mana? Pilih yang paling diyakini, hormati pilihan orang lain ya. Seperti tarawih 11 rakaat, 20 rakaat itu kan kalau diteliti lebih mah bebas jumlah rakaatnya ya, banyak. Tapi milih 11 monggo, milih 23 mangga. Yang penting tarawih. Jangan wah ngaco ya ngaco, mun salat yang ngaraca. Ilmu ilmu tentang salat harus dipelajari beli buku bacaan sholat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan wajib bu maka pilihan yang selanjutnya adalah perbaiki persiapan sholat ilmu tentang sholat tentang hukum sholat maaf ya bu tentang aturan-aturan sholat wajib dan tentang pemahaman sholat jangan sampai Allah Bismillahirrahmanirrahim padahal nggak begitu kan fatihah itu setiap kali kita membaca satu ayat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil Segala puji bagimu ya Allah Rabb semesta alam. Allah membalas tuh hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Duha yang Maha Pengasih, Duha yang Maha Penyayang. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Wahai Maharaja hari pembalasan. Dijawab oleh Allah, hambaku mengagungkanku. Jadi nikmat ketika kita baca fatihah tuh ada jeda, ah, seakan-akan kita mendengar jawaban dari Allah. Iyaka na'budu wa karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Baru kita minta, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, guairil magdubi alaihim, waladzallin. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Dan bukan jalan orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Allah pun menjawab. Bagi hambaku apa yang dia minta. Coba. Fatihah saja sudah nikmat kalau siap tuh hadirin. Mana enak kita ngobrol cepat, benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik, Alhamdulillah. iya kan budi, iya kan setiap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Eh, eh, udah. Ini yang mana yang diaminin dia? Udah belum nih fatihahnya? Kayaknya udah deh. Perasaan udah agak lama. Pasti udah kan? Allahu Akbar. Gimana kita sholat kayak gitu? Lagi ruku. At-tahiyatuh barakatuh Ih, -Tuh. salah eh. Kenapa telunjuk di sama Allah. Gimana enggak malu an? Sujud juga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah berwikir, wahai ada sujud lama mikir. Ini sujud yang kemarin berapa nih ya? Ini sujud ke satu atau dua nih? Tapi Fili udah belum ya. Mikir lama memang sujudnya nggak hulung. Sebentar ya. Coba hadirin gimana kita di hadapan Allah kayak gitu padahal sholat itu kuncinya tiangnya pertanyaan pertama itu sholat dan nggak ngerti kita ya doa di antara dua sujud Rabbik fili ampuni saya ya Allah warhamni sayangi saya wajburni cukupi saya. Warfa'ni angkat derajat saya ya Allah. Warzukni limpahi dengan rizki yang berkah. Wahdini tuntun setiap ucapan, pikiran, perilaku saya. wafini sehatkan lahir batin saya ya Allah. Wa'fu'ani hapuskan semua aib dan jejak dosa saya. Maafkan saya itu segitu topnya tapi dah nggak sadar kita lagi minta ya kan <tuh> tes nanti bilang ke suami ya ngomong dengan gaya itu pas saya minta duit ainah hanya untuk kosmetik kosmetiknya mana yang untuk meditasi pak yono coba dikasih atau jadi kemana jadi dia merugikan. Sok pinjam uang ke sana ke koperasi, Pak, koperasi yang beli mencicil buat anak-anak, anak kenes mah. Saya beli sekarang juga, Pak. Atau ke dokter, sakit apa saya, sakit mulas apapun yang betengal ada banyak. Pasti disangka satu penyakit inti, sakit jiwa. Ayo. Siap nih perbaiki dari sekarang persiapan solat Ada waktu seminggu nih. Wajib. Kalau mau solatnya nendang, kan solat yang menjadi inti kita bisa punya rem pakem. Kenapa mulut saya susah ngeremnya? Solatnya jelek. Kenapa saya pemarah? Solatnya jelek. Kenapa saya nggak kuat nahan syahwat? Solatnya jelek. Kenapa saya nggak bisa jaga pandangan? Solatnya jelek. Karena kalau solatnya bagus, remnya pakem, ada alarm di sininya. Mau berkah? Jangan, jangan. Tidak boleh, tidak boleh. Ada saja itu. Kita maksain diri, nelepon seseorang, e, Bu, maaf, Neni ada, te ayah Aceh, ayah Gen Nini, nges, jeng Nini, weh, digagalkan oleh Allah. Udah gaya-gaya mau apel, kalau sholatnya bagus mah, ban kempes, sampai ke sana bensin habis. Udah dekat rumahnya, hujan lebat, gagal, pas ngetok pintu, itu Nini, tenuk keluar, barokah. Orang yang beruntung tuh orang yang niat maksiat digagalkan oleh Allah. Orang yang susah taat dimudahkan oleh Allah. Orang yang rugi itu orang yang mau taat susah. Yang mau maksiat lancar. Nah itu orang yang rugi. Dah, apalagi yang harus dipersiapkan? Satu tadi apa? Ilmu tentang sholat, ilmu tentang saum, ilmu tentang sholat, yang juga harus dipersiapkan dari sekarang adalah tentang Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi penyampai Al-Quran, menjadi malaikat paling mulia, Ruhul Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan Al-Quran, mujizat Al-Quran menjadi Nabi paling mulia, Nabi terbaik. Umat Islam dipandu dengan Al-Qur'an menjadi khairu ummah, umat terbaik. Ramadan turunnya Al-Qur'an jadi bulan terbaik. Lailatul Qadar jadi malam terbaik. Karena Al-Qur'an. Makanya kalau kita ingin jadi manusia terbaik tidak boleh lepas dari Al-Qur'an. Ayo ah, shh, banyakan mana? Baca WA dengan baca Qur'an, jujur. Ini gembira jujur teh. Bukan tidak boleh baca WA, tapi kalau kita dominan baca WA sampai rawe, tahu rawe? Ratu WA ya. Yang wajahnya bercahaya itu kan walaupun pakai selimut karena di balik selimut baca WA wae. Bu, kelihatannya Ramadan ini kita harus punya tekad untuk disiplin. Benar? Saya suka miris sekali lihat kalau di restoran keluarga ada makan tangannya semua. Ada di depan ibunya, "Ibu apa kabar, Bu?" Di depan anaknya, suami istri yang suami miring ke kanan, istri miring ke kiri. kiri. Haruskah seperti ini? Kelihatannya Ramadan harus kita ngambil keputusan, ya. Sudah disilankan, jangan bunyi dan jangan getar kecuali yang memang penting ya kita akan beda-beda kita kan nggak penting-penting amat bener halo buktinya kalau kita nggak ada juga nggak ada yang nyari kita nggak bales wa orang juga berbaik sangka kenapa harus selalu sibuk buka dan balas ayo mulai sekarang apakah boleh ah, baca Quran di HP tentu boleh tapi, yes, yang saya rasakan tuh susah disiplinnya. Terlalu banyak yang bisa dilihat di HP itu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. nenek <tik> 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 Ngajinya seayat itu juga nun. <tik> <tik> harus punya Quran pribadi yang kita cintai Quran itu ya mau saya bagi enggak ya baguslah cuma nanya aja deh <silence> Insyaallah tahun depan mudah-mudahan tapi ada syaratnya ini berapa orang sih 1100-an yang datang ya ya 1100 kata <silence> harus jual mobil helah <silence> Tapi kalau sedekah wakaf Quran tuh paling top tuh, bu. Bayangin kita wakaf Quran, setiap dia baca, pahalanya ngalir. Baca ngalir, waduh. Kan penghapal Quran selalu ngapalin. Nanti kan Quran rusak, hapalannya tersisa di pikiran orang itu. Tiap dia baca Quran, murajaah Quran, asalnya lewat Quran kita, pahalanya ngalir. Masya Allah. Makanya miliki Quran yang dicintai, yang benar-benar bisa amanlah terjaga supaya kita ada keterikatan hati untuk baca terus. Yang belum bisa baca sudah saatnya menyengajakan untuk berguru. Tidak boleh ngarang sendiri. Ya, yang sudah bisa baca, saya juga mau cek lagi karena ada yang belajarnya zaman dulu. Dengan metode yang kurang pas Dan menurut ilmu yang sekarang lebih ada Ternyata kurang sempurna bacaan kita Jangan malu adirin Jangan malu dah baca Qur'an mah baca kemuliaan Siap tidak nih? Mau lancar Qur'an? Sedekah Qur'an Iya 50 ribu Berapa sih Qur'an sekarang? 50, 60 tergantung ya kasihkan orang baca ngalir pahalanya tapi jangan licik abdi itu sedekah 100 Quran ya abdi nampi rawas ya sok maraca aden sok enggak khataman khataman jangan licik hadirin biasanya kalau orang seneng wakaf Quran dengan ikhlas nanti ada ada pertolongan Allah yang membuat kita jadi dimudahkan baca Quran seperti ada di beberapa, di beberapa kejadian bu, ah, anak saya itu enggak mau ngaji. Pak, beri beasiswa anak-anak yang mau ngapalin Quran. Bapak biayain. Nanti gimana? Allah ngelihat apa yang Bapak lakukan. Allah tahu Bapak ingin punya anak yang senang ke Quran. Allah tahu Bapak susah nasehatin anak karena Bapaknya juga enggak baca Quran. Sambil kita tunggu pertolongan Allah sambil belajar beasiswa. Dia kasih beasiswa pak. Izin Allah sekarang anaknya jadi hafiz Quran. Apa susahnya bagi Allah ngebulak balik hati? Benar? Enggak ada yang rumit. Yang rumit itu kita malas berbuat kebaikan. Bagus juga tuh siapkan Quran yang bagus, yang membuat orang senang baca, kasihin supaya orang baca Quran sambil kita baca. Mungkin nanti dengan izin Allah kita akan diberikan kenikmatan, kecintaan, kemudahan di dalam memahami, menghafal berkah daripada apa yang kita lakukan dengan Quran ini. Gimana kalau mendatangkan guru Quran bayar jangan atau jangan nyebut bayar sebagai rasa syukur ke Allah kita dapat ilmu tapi nanti dia jadi nggak ikhlas kata siapa pelit mah pelit we tong loba omong aden kate cebet cebet handirin ke guru Quran teh sejuta sejuta setengah kalau ada mah pro gitu nanti Allah melihat kita kan para pengguru guru Quran juga perlu makin cukup rezekinya makin bisa fokus benar ngajarin jangan takut rugi tentang Quran gaul dengan orang-orang yang senang Quran karena kalau kita gaul dengan yang Qurannya bagus kita ke bawah tuh kalau kita gaul dengan yang tidak bisa baca Quran ibu jadi ustazah ya kan padahal ibu ikro baru jilid 4 tapi gaulnya dengan yang buta huruf atau saya ustazah sama ini juga yang sholatnya belang betong ngumpul dengan yang tidak pernah sholat kiai atau ya hadirin cari yang lebih bagus bacaannya suruh periksa kita kalau di masjid Nabawi itu bu pak ada para para ustad yang sudah memiliki kemampuan yang profesional lah di dalam mengajar ada di tiang-tiang tuh -tiang keliling jadi kalau kita ke masjid Nabawi saya kan lelaki gitu tinggal duduk aja di sana nanti kita baca nanti diperiksa bacaan kita diperbaiki. Kita misalkan mau setor, setor kepada beliau. Masya Allah. Bagus juga nih di sini. Kalau diadakan supaya orang-orang yang mau belajar Quran terfasilitasi. Kalau ibu bapak rezekinya banyak, itu para guru tuh tanggung oleh kita. Ya, cek saya tanggung gaji selama satu bulan begini, silakan ajar ke sana sini. Gak usah mikirin bayaran dari mana-mana, saya yang nanggung. Uh, bisa top ya yeah. dan ini dilihat oleh Allah kebaikan seperti ini jadi kecintaan ke Quran bukan hanya kita belajar baca tapi memfasilitasi bukunya Qurannya maaf memfasilitasi ustadznya memfasilitasi tempatnya ah saya punya rumah daripada nganggur udah aja dijadikan rumah tahfiz barokah itu daripada dikontrakin dapat 5 juta 10 juta di sana anak-anak ngapalin Quran Oh, ngalir demi Allah akan ngalir kalau ikhlas. Begitulah, hadirin. Sekarang banyak kan yang punya rumah banyak, tapi nganggur, mendingan dipakai anak sahaya. <silence> tapi lebih baik main di masjid, ya kan? Daripada main di tengah jalan dan nggak apa-apa nak sok sing, main sing puas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berikan istirahat yang tidur ibunya lagi Adena. Persiapan apalagi Ramadan ini, sebelum Ramadan ini tolong kita persiapkan amalan inti lainnya adalah sodako Karena kalau ngaji buat diri, benar? Salat buat diri, saum buat diri, sedekah buat orang lain. Walaupun ujungnya balik ke kita juga. Sudah sudah disiapkan tidak rencana anggaran sodakoh di bulan Ramadan? <tuh> Belum. Jangan ragu-ragu daripada uang disimpan di bank enggak jelas, yang enggak usah diambil semualah dah. merendah- rada rada tipis harapan kalau diambil semua potong atau kalau punya misalkan berapa 10% kalau tahun lalu 10% sekarang naik 20% naik tuh kan tegang ya padahal baru rencana tenang Bu kan belum dipotong ini hampir nggak goler sih Pak Waduh saya jadi miskin ah belum Pak baru rencana ini Pak kita merencana aja kopet Pak Kalau punya uang mah, nanti pulang dari sini mulai periksa di rumah barang-barang yang tidak kepake. Masih punya seminggu nih, ya? Mau apa? Banyak barang. Hah? Ibu sepatu. Mau apa banyak? Ibu kan bukan kaki seribu. Kaki sepasang. Ya <laughs> mau ngapain? Coba pilih yang mau dipakai, yang nggak dipakai, walaupun bagus baru keluarkan. Keluarkan lebih baik dipakai orang beramal soleh daripada di lemari dipakai tikus. Baju, mama kan suka ganti baju ya. Buka lemari, jangan banyak mikir. Itu <tuh> sejarah, nah ya, Ini rendahnya luar biasa ini bahan udah nggak ada lagi nih sekarang ini. Ini jahitannya paling bagus. Nggak jadi. Jangan mikir model, <laughs> Paling nyesel ya. Kenapa nggak dari dulu sedekah begini? Lemari jadi lega, betul? Dan nanti juga ada lagi, ada lagi. Bukankah selama ini juga ada lagi, ada lagi? Benar? Padahal kita kopet, pelit, kedekut, buntut kasir, tetap We ada lagi, ada lagi. Benar tidak nih? berapa banyak kita mau sedekah mikir dulu keluar keluar ada lagi ada lagi ada lagi dan akan berkurang rezeki dengan sedekah ayo buka lemari ibu tas naon ayo keluarin oh siapa. belum lunas ah ya lunasin serius hadirin panci banyak di rumah yang panci dekok masih ada mau apa ketok dulu kasihin Buat kita, itu panci jelek bagi pengantin baru yang tidak punya panci. Itu panci idaman. Aden serius, sarung mukena. Ayo, kalau perlu, siapkan di masjid. Mukena beli sekarang, kasihin di masjid-masjid. Nanti, kalau seminggu dua tiga hari kotor, ambil oleh kita, ganti mukena baru. Jadi, bersih, saya sih lelaki ya, belum pakai, belum eh, bukan, belum tidak pakai mukena. Oh berarti lagi soleha saya rada ngebayangin gimana mau kena di masjid kalau kotor kan mungkin gak biasa ya kan nutup sini atau gimana sih mau kena ke mana ujungnya Aik logor lagi ya ambil selosin cuci yang baik titipin selosin lagi di sana nanti pi, ambil ambil laundry oleh kita yang seger Uh, masya Allah mau ngapain uang ditaruh ha? itu ngalir terus kebaikannya, pahalanya ngalir dan dampaknya tidak harus dalam bentuk uang, mungkin iman kita jadi menguat, mungkin kita diberi nikmatnya ibadah mungkin anak jadi soleh mungkin suami jadi baik mungkin ah Allah ngebalas tuh sesuka Allah aja tapi pasti lebih baik dari yang kita lakukan Ayo tuh hadirin, mau ngapa lagi? Hidup nunggu mati gini, saya lihat dari depan mah jelas ini ya. Dan kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang, benar? Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Dan belum tentu lagi Idul Fitri. Berapa banyak yang meninggal malam takbiran? Tegang, pas dengar ruas. Jangan nunggu satu syawal kalau mau sedekah tuh. Juga belanja-belanja tuh sekarang. Bukan sepuluh hari terakhir. Sepuluh hari terakhir mah itikaf. Kue, bolu dan semua sekarang. Waktu ah, habis ah. Ya gak apa apalah hadirin. Asli nih hadirin. Kita tuh terjadi kesalahan. Sepuluh hari terakhir. Harusnya kita tuh menjerit meminta ampunan Allah ini mengajerit paneli di mana nyai ya orang lain masa 10 terakhir terakhir tem, membersihkan diri ini membersihkan loyang keller ah. orang masa 10 hari terakhir tem, merajut amal ini kalau ngaput we. ayo shh, ma bapak sudah waktunya kita berbeda dengan tahun lalu ya di program dari sekarang uang yang akan keluar sekian di awal Ramadan sekian berapa makanan yang harus kita siapkan jangan ragu-ragu kalau motor lebih jual aja motor satu ya uangnya dikesan demi Allah tidak akan berkurang jangan sampai sama jangan sampai sama sedekah di bulan lain dengan di bulan Ramadan menghina itu ke Allah harus beda harus beda amalnya beda, sholatnya beda, saumnya beda, ngajinya beda, sodakohnya beda, silatuh harus lebih baik. Karena itulah yang membuat la'an lakum Lebih mudah kita menjadi ahli takwa. Kalau Ramadan sama saja, kita menghina kepada karunia Allah ini. Ya kurang lebih maaf begitu, ada manfaatnya enggak? Perlukah kita minta maaf dari nanti menjelang? Jangan nanti, minta apa-apa sekarang aja. Tapi sekarang ada tradisi baru tuh, ya. Sale-sale kate maafin aye ye. Ape. Lu dari mana? Dari Tasik kan. Hadirin, apalagi kalau minta maafnya di copy paste ya dicopas. Ambil ini, buk semua. Nyusahin. Nyusahin yang baca. Saya dapat 2600, ya. kumamu mukanya, janganlah kalau mau minta maaf pakai hati, jangan copas, ya. Jangan ikut-ikutan, tidak harus minta maaf menjelang Ramadan. Yang harus tuh kalau kita punya salah, minta maaf dan tidak harus minta maaf ke setiap orang. Benar, Kang, saya minta maaf, ya. Mudah-mudahan kesalahan dimaafkan. Tidak harus selalu ada kaitan dengan Ramadan. Minta maaf itu kaitannya dengan dosa. Ibu juga kalau mau minta maaf ke suami jangan nunggu lebaran. Kan ibu malam takbiran bisa meninggal, ya. Oh. Kalau bisa mau pulang dari sini aja minta maaf. Begitu. Apalagi ya, persiapan Ramadan? Oh, silaturahim ziarah kubur gitu tidak harus itu menjelang Ramadan saja kapan kita ingat silaturahim itu ada kebaikan perbaiki tapi di Ramadan ini sedekah itu harus kepada saudara jangan sampai saudara kelewat kita ke orang lain raktir gampang ke saudara hitung-hitungan apalagi ke orang tua eh ke orang tua mah gak usah hitung-hitungan lah der-der aja dan orang tuh juga udah tahu kita segitu gitunya ya Shh, tutup mata neng itu gelang teh bagus buat ibu mangga ibu beneran itu gening mobil teh herang ibu mau mangga eh beneran itu rumah tenawan itu terjaga bagus rumah tuh ibu mau mangga ibu tinggal di rumah saya kan gitu jangan ragu-ragu dan Allah juga akan ngatur perasaan ibu bapak ya shist. asing haru lengkia dan gak usah maksain diri hadirin ingat yang waktu lebaran pinjem-pinjem itu yang pinjem gelang ingat gak lebaran ingin kelihatan kaya tapi karena gak punya gelang pinjem ke tetangga jadi salaman teh begini terus padahal gelang tetangga giliran sungkem ke ibu cek ibu tanya iya gelang teh meni bagus kamu seumur umur jadi anak ibu nggak pernah ngasih apa apa buat ibu ya kelopak teh hadirin sebab gelang tetangga jadi nangkuban Jangan maksain diri, pengen dipuji orang, paksain diri, ma pengen dipuji Allah, ya. Setuju? Baik, kita akan tukar pikiran, ya. Ada 15 menit untuk ngobrol. Alhamdulillah. Terima kasih. Oh. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi gugup, gitu. Ada yang mau nanya? Enggak. Tidak boleh sulit ya. Kalau sulit ke Ustadz Abdul Somad. Ke saya mah yang, yang gampang. Jangan mempersulit orang lain Bu ya. Ingat. Boleh nanya tapi tidak boleh membuat orang dalam kesulitan. Ya Bu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya menyimak dari keterangan Ustad tentang sholat ya Ustad. Iya, AA gitu bu. Oh AA, ya, ya, ya. Maaf lupa. Ustad din hadis ungkapkan awalu mayuha sabu bihil abdu yaumal kiamati asolatu idha solahat solahat sairu amalihi wa idha pasadat pasada sairu amalihi pertama dihisab di yaumal kiamah adalah solat dimana solatnya bagus baik maka baguslah seluruh amal-amalnya. Benar. Dan di mana sholatnya rusak maka rusaklah segala amal-amalannya. Yang saya akan tanyakan Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya? Karena sholat itu sangat sulit sekali husu. Kiat-kiatnya -kiat supaya sholatnya baik dan husu. Nah itu, itu satu. Nah, ini aja saya tersiksa dengan pertanyaan ini, Bu. Ibu pas ngomong gitu, Bu bagaimana kiat sholat khusus? Saya jadi langsung menilai sholat-sholat saya. Ayah saya kapan khususnya sholat? Saya jawab satu-satu ya Bu ya. Saya sedang belajar khusus. Tapi kalau ngamalin ini, bisa mulai khusus. Jadi biasanya khusus itu kalau persiapannya baik. Wudhunya bagus dan waktunya baik Bu. Anak telat ke sekolah jadi masalah tidak. <tuh> jadi masalah tidak. Ya. Telat ke kantor jadi masalah tidak. Masalah. Telat makan jadi masalah tidak. Masalah. Telat tidur jadi masalah tidak. Semua urusan teh diantaranya gara-gara sholatnya telat. Ya Rasul amalan apa yang paling dicintai Allah ini sohi yang pertama as-salatu ala waqtiha salat tepat pada waktunya kemudian birrul walidain berbuat baik berbakti kepada orang tua summa kemudian al jihadu fi sabilillah jadi tingkatannya salat tepat waktu berbuat baik ke orang tua baru jihad fi sabilillah ini paling utama ada sebuah perusahaan bu ini tentang sholat ya pabrik jaket saya datang ke sana ternyata mereka tuh prinsipnya adalah bekerja itu menunggu waktu sholat jadi karyawan pabrik datang pagi break istirahat sholat duha sholat satu pabrik tuh bu. nanti kerja lagi duhur stop sholat jamaah istirahat, makan, jam satu kerja lagi, duh asar, adat, berhenti, semuanya sholat. Jadi bekerja itu nunggu waktu sholat. Uh, ordernya. Ngeburusut aja, sampai rebutan orang tuh Mereka nggak pernah nyari order, Allah gerakan itu. Masya Allah. Ibu masak juga nunggu waktu sholat ya. Jangan sholat, nunggu waktu masak. Ya, Masreng, ayo ke Beres, maya, cuci dulu. Kayak ngepel ya bekas baru dah. Kayak istirahat helat. Allah duhur teh. Kadang duhur dekat dengan asar. Ini diantaranya. Dua ya bu ya dari waktu. Sekali lagi dari persiapannya. Kalau lelaki ya usahakan harum. Dan lebih enak sholat harum teh daripada bau. Ya, jangan pakai kaos bau becepo dan sebagainya. Rapi, jangan masukin uang di saku, pas ruku gulung, jadi nggak husu. Eh serius, kopiah, jangan longgar, Yang karena kalau susah kadang. Rambut, nggak usah begitu. Yang bagus, yang enak, sarung juga jangan sampai setiap takbir nggak gulung, takbir nggak gulung. Pakai sajadah, jangan yang banyak gambarnya. Nanti gambar Ka'bah Allah, hmm, atau abdi tebedeka Mekah kata hajar aswad Allah ke mana jadi tidak husuk kalau bagus mah sajadah tuh jangan memancing pikiran apalagi idul fitri sajadahnya koran habis itu mah persiapan ya kemudian nah ada tekniknya bu tekniknya itu seperti membuka brankas katanya krek ceklek putar-putar ceklek. Jadi tiap bacaan, tiap gerakan tuh harus masuk ke makomnya masing-masing. Allahu Akbar. Seakan-akan kita tidak akan melakukan yang lain selain takbir itu bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sempurna gitu, makanya harus tumaninah sholat itu, jangan tergesa-gesa, yang enak aja. Aro Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Enak kalau paham tuh bu. Jadi tiap ayat, tiap bacaan tuh sempurnakan. Allahu akbar, ruku tumanina subhana rabbiyal azim tenang apalagi sujud sujud itu kan saat kita paling dekat dengan Allah uh sing betah sujudnya dilama-lamain tidak usah curhat pakai bahasa Indonesia aduh ya Allah abdi teki kikiting ampun salah ki tidak itu jadi tidak benar salatnya Sholat pakai bacaan yang dicontohkan Rasulullah, doa juga jangan pakai doa bahasa yang lain. Tapi rasakan inilah saat saya terdekat dengan Allah. Makin betah sujud sebetulnya makin dekat dengan Allah. Karena orang yang jauh dari Allah itu tidak betah sujud tuh. Coba dilama-lamain, ah saya belum khusyuk, lakukan saja. Nanti Allah nolong kita bisa khusyuk. Gitu. Gimana kalau nggak uh, e, husu balik lagi ya jangan diikan kayak yang namanya nggak husu tuh ngikutin bu Allah wa Akbar aduh kayak bukan naon ya. kamari ini, ini Allah tapi kolak jika masih tapi kolak teh mahal gula naon terus saya eh, hasilnya kolak gitu nah ingat sana balikin lagi ini lagi sholat Allah lagi ngelihat saya Allah lagi memperhatikan Dan Allah yang menentukan segala-galanya Ini kunci pertolongan Allah Tidak ada yang bisa diandalkan selain Allah Dan sholatlah Amalan yang disukai Allah Gelisah? Sholat Sedih? Sholat Punya keinginan? Sholat Ingat dosa? Sholat Sakit hati? Sholat Cemburu? Sholat Gitu woy dikit-dikit sholat ngapa apa wah kalau gitu kita nggak produktif kata siapa nanti justru bekerjanya menjadi bagus kesalahannya menjadi minimal satu lagi besar satu lagi iya meninggal leh-leh bu ngejawab, ibu bu tentang saum tadi tentang sholat sekarang tentang saum saum <laughs> dari surat Al-Baqarah Ustaz tentang saum 183 ya Ustaz. Amutu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum Yang akan saya tanyakan Ustaz, kama kutiba alal min qablikum. Bagaimana cara berpuasanya orang-orang sebelum kita gitu. Wah, iya mah. <laughs> Ustaz Abdul Somad, Bu. Kalau ke saya mah pertanyaannya kumaha supaya tekehel, nah gitu. Sekarang itu mah harus ke orang sekolahan, bu. Bagaimana seperti kan itu kutiba alaikum usiam, kama kutiba ala ladhina la'allakum tatakum. Bagaimana saum seperti orang-orang sebelum kita, nah masalahnya ilmu saya belum cukup tentang ilmu ganti aja tuh Ustadz sama itu ya ah udah ah ibu cukup ibu <laughs> ya, mah, ya, ya. makasih nanyanan yang berat-berat membuat saya menderita <laughs> Terima makasih kasih, ya bu ya, ya. jadi Ate ya, mau yang gimana pertanyaannya ya pertanyaan yang saya udah tahu jawabannya itu yang enak bu. ya bu Dikit lagi ya, dua pertanyaan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. a ah, kesempatannya ini, eh, ah, oh, saya akhir-akhir ini sering, ah, ap, ah, bukan sering ya? ya yes, sekali suka, mungkin kena faktor umur. Tahiyatul awal tuh suka lupa, langsung tiga empat. Kadang saya sedih, a. Ah. apa-apa oh, sedihnya gini. Aduh, gimana? Enggak, enggak, kalau, barusan saya kurang jelas, Oh, tahiyatul awal. Kadang suka lupa saya langsung berdiri, walaupun ada saya dengar ada kata ustaz boleh kita dengan sujud sawi ya. A. Iya. Cuma kadang saya suka sedih deh ya. A. gimana kalau misal dikasih umur saya lupa terus gimana caranya? Ak itu aja. Baik. makasih. Lu, lupa ingat terjadi dengan izin Allah bu. Pasti ada hikmahnya kenapa Allah bikin lupa? Mungkin kita nggak sungguh-sungguh serius mau sholat minta ke Allah supaya ingat kan ada yang sholat tuh, loh, enggak ada persiapan, enggak minta tolong ke Allah, ya, enggak, enggak, enggak sesuatu yang gimana gitu sholat itu? Mungkin Allah membuat lupa karena ingin ibu lebih siap lagi dari Atau awal. Atau pengaruh umur bisa juga, tambah nah. umur kita ada pengaruh nggak? Ibu, saya juga udah berumur bu, jangan gitu bu, saya jadi nggak enak. Bu. Saya udah 62 Ustaz. Iya, saya saya 56 jadi udah hampir dong saya lupa bu bu jangan gitu ah jangan ngomong-ngomong umur ah ini sensitif jadi begini bu bu ibu minta ke Allah ya ini Allah lagi ngedengerin kita betul coba sebelum sholat tuh pernahkah kita minta ke Allah kalau susah pakai bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia ya Allah saya teh pengen sholat yang khusyuk nah jarang minta gitu ya kan kita mau jebet-jebet, weh! Salah seperti rutinitas, makanya enggak ada tenaganya. Ya, terakhir, nah, ini dari kaum kami, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, ah, naik? Eh, sebentar, sambil sedekah, ya. Boleh ini, karena kita akan segera tutup, jadi dengan zikir dan doa sambil ada yang bertanya dan menjawab sambil sodako ya semoga Allah melipat gandakan rizkinya dan menjadikan pertemuan ini penuh berkah Fadol uh, saya mau nanya bagaimana cara kita agar istiqomah dan menjaga semangat kita uh, untuk tetap beribadah apalagi di bulan Ramadan untuk di awal-awal seperti ini kan semangat girohnya kuat gitu untuk menjaga semangat itu gimana gitu? Kalau baterai HP sudah low bed, di gimanain? Cas. Ya udah itu. Ini ikut pengajian seperti ini semangat meningkat enggak? Jawab. Meningkat. Berarti harus terus mengikut pengajian karena pupuknya ilmu. Jadi kan iman itu turun naik. Tidak apa-apa. Yang penting begini pas turun satu sadar naik tiga turun dua, naik lima. Begitulah yang jelek itu naik dua, turun lima. Sadar, turun lagi. Nah pupuknya adalah ilmu. Dua, sh -sh -sh, harus ngumpul dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang yang soleh itu seperti, maaf, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ke bawah harum. Bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Jadi kalau kita ingin naik yang ketiga, hati-hati nih, Jangan menganggap remeh maksiat. Karena orang yang sungguh-sungguh tobat itu ini kata Imam Ibnu Athaillah, "Sekiranya engkau merasa berat untuk mematuhi perintah Allah, ibadah dan taat kepada Allah dan tidak menikmatinya, sedang pada saat yang sama engkau ringan" berbuat maksiat dan dosa dan menikmatinya